그래, 어찌됐든 간에 Karena saya ini menceritakan tentang sejarah tamadun Mesir purba di mana saya mengaplikasikan dalam bentuk drawing, painting dan juga sekarang saya tengah buat arca saya. Tapi alhamdulillah yang dua tu dah siap, sekarang tinggal lagi satu je. Dan saya lebih menekankan pendekatan sejarah ni sebab dia biasanya orang jarang buat benda yang berkaitan dengan fakta ni. So, orang biasa buat benda berkaitan dengan realiti kehidupan lah. Jadi saya cuba mencabar diri saya sendiri dengan membuat sesuatu yang pada saya masih kena put an effort lah untuk menyiapkan benda ni. Itu je. Berapa lama masa awak perlukan untuk siapkan semua? Lama. Kalau drawing saya buat dalam masa 2 minggu sebab saya guna pointillism punya teknik. Dan painting saya ambil masa dalam sebulan. Dan sekarang saya tengah buat arca saya dan ni last lah ni. So apa pesanan awak kepada adik-adik awak yang akan datang? Pesanan saya, saya berharap adik-adik yang akan datang boleh menjadi penerus dan perjuangan dalam perjuangan seni ini. Semoga dia menjadi aktivis dalam bidang seni visual yang lebih berjaya dan lebih berilmu. Bukan saja tahu dari segi teori dan praktikal, tapi faham apa yang kita buat. Awak suka dengan apa yang awak buat sekarang? Suka. Kalau saya bagi awak pilihan untuk buat benda lain, awak nak? Dia bergantung jugalah. Sebab mula-mula pun benda ni saya dapat. Saya agak kekok, tapi itulah saya cakap, saya mencabar diri saya cari maklumat apa semua dan memang pada saya itulah cabaran dan dunia seni lah. Bukan je seni visual, persembahan sekalipun. Seni visual ada masa depan tak? Ada. Sebab pada saya ramai kat luar tu aktivis adik seni yang kaya dan berjaya. Ya ke? Ya. Contoh? Contoh? Contoh ini contoh baru ke contoh lama? Tak kisah. Tak kisah. Contohnya Leonardo da Vinci. Dia orang seni. Tapi dia juga seorang ahli fizik, ahli sains. Itu contohlah. Dan karya dia pun jadi pemenang karya yang terkagum lah pada saya. Sampai kan bilik dia buat guna vacuum, tak ada partikel supaya karya tak repot semua. Contohlah bagi saya. Okay, kalau awak dah keluar nanti daripada sekolah seni, awak nak teruskan ke ataupun nak ambil bidang lain lagi? Saya, dia kalau pada saya, saya akan teruskan tapi saya tak. Saya mungkin ambil art filosofi ataupun art history. Semoga awak berjaya. Terima kasih. Sama.